Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidiki wal wafa. Amma ba'du. Al-Mukarramun wal-Muhtaramun, para alim ulama, para habaib, para masyaikh, wabil khusus al-mukarram ad-da'i ila Allah al-qari al-hafiz profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Husin Al-Munawwar. Alhamdulillah beliau hadir bersama kita yang kita muliakan, kita hormati, Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan Bapak Haji Maskur SHMH. Alhamdulillah beliau juga hadir bersama kita. Yang kami muliakan Pengurus Badan Pengelola Masjid Raya Darussalam, anak-anakku sekalian, hadirin hadirat, jamaah aktif Masjid Raya, para pemirsa dimanapun berada, dan ibu-ibu, begitu juga barisan muda Masjid Raya Darussalam. Alhamdulillah wa syukurillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan kudrat dan iradah dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita, memberikan keafiatan kepada kita, memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita dimudahkan untuk melangkahkan kaki ke Masjid Raya Darussalam ini untuk bersama-sama mengikuti peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1446 Hijriah. Kita berdoa, kita berharap mudah-mudahan kehadiran kita di sini mendapatkan berkah rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan kita semua sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu hadirin yang kami muliakan, yang pertama dan utama kami atas nama pengurus Badan Pengelola Masjid Raya Darussalam mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Al-Qari Al-Hafiz. Beliau Qari, beliau juga Hafiz, beliau juga dosen, beliau juga penceramah, beliau juga imam, lengkap beliau. Beliau juga mantan Menteri Agama. Tapi bukan mantan ya, Menteri Agama tahun sekian, 2011 atau 2000 berapa lupa ini, zamannya Megawati. Alhamdulillah. Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Husin Al-Munawwar. Jadi kalau ada Said itu keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau tidak mau disebut Habib. Jadi jarang menyebut beliau Habib.
beliau adalah Said. Said. Alhamdulillah beliau hadir bersama kita. Ya mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepada beliau, umur panjang, dan juga mudah-mudahan Allah juga memberikan perlindungan dalam dakwah beliau. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang kedua kami ucapkan, terima kasih kepada anak-anakku sekalian barisan muda Masjid Raya Darussalam yang hari ini sudah eksis menampakkan kemampuan dalam membaca syair-syair Maulid Sintut Duror di bawah bimbingan Al-Ustaz Al-Hafiz Haji Yusi Abdian MH. Ini luar biasa beliau sebagai ini sudah tahu beliau nih, kada perlu lagi di ini dikenalkan ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini awal pertama sebagai membaca di muka umum. Jadi mudah-mudahan nanti di ini karena di awal tahun baru kemarin baru kita launching gerakan barisan muda Masjid Raya Darussalam, dan ada permintaan juga dari mak-mak. Di mak-mak juga minta agar diberikan akses juga katanya. Yang mudah-mudahan nanti mak-mak, ibu-ibu nanti pengajiannya juga bisa eksis nanti, termasuk juga maulidnya nanti di Masjid Raya Darussalam. Kita berikan nanti aksesnya insyaallah. Mudah-mudahan panjang umur kita. Amin. Kemudian terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu hadirin yang berhadir di Masjid Raya Darussalam ini. Sama-sama nanti kita akan menyimak bahwa peringatan Maulid ini adalah merupakan bentuk kesyukuran kita terhadap nikmat Allah, terhadap rahmat Allah dengan lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kan dibacakan tala'al badru alaina min thaniyatil wada', wajaba syukru alaina. Wajib bagi kita bersyukur dengan lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan beliaulah maka petunjuk-petunjuk yang kita dapatkan sekarang ini, maka insyaallah kita mendapatkan hidayah dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kewajiban kita bersyukur, karena manusia yang wajib kita syukuri kehadirannya adalah yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua adalah kedua orang tua kita. Inilah makanya kita melaksanakan peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita selalu dipanjangkan umur, disehatkan badan, dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, nanti kita mohonkan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah untuk memberikan sambutannya, dan juga kepada Kiai kita Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Husna Al-Munawar untuk memberikan tausiah ceramahnya. Mari nanti kita dengarkan baik-baik, dan mudah-mudahan nanti kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sekarang ini kita memang krisis akhlak, stunting akhlak. Tadi stunting tidak hanya dalam fisik saja, tapi stunting dalam karakter dan akhlak. Nah, Rasul sebagai orang yang memelopori kehadiran beliau adalah ingin menyempurnakan akhlak. Mudah-mudahan nanti semakin
kita semua semakin berakhlak, berkarakter, apalagi di era modern sekarang ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.